Halo lo Habari, perkenalkan nama saya Sasa. Saya berasal dari Gorontalo. Saya di sini berkuliah di SMP Trisakti jurusan D4 UPWB 2017. Saya dapat beasiswa dari Kemendikbud, beasiswa unggulan. Awal kuliah tuh kalau mau ngomong kayak gini agak sedih karena ya banyak perjuangan yang aku lewati. Karena waktu semester 1-2 itu saya pernah nggak punya uang sama sekali, bahkan dulu saya itu makan mie itu saya bagi dua untuk makan besok sama besoknya lagi, itu sesusah itu dulu saya. Nah terus saya pernah bermimpi saya pengen ke luar negeri. Alhamdulillah akhirnya saya double degree, kuliah di Thailand selama 1 tahun. Nah di sana saya 6 bulan praktek, 6 bulan teori. Itu dikarenakan saya benar-benar fokus, saya benar-benar ingat orang perjuangan orang tua dan kakak saya. Kakak saya itu pernah dulu juga menjual sesuatu untuk mencukupi kebutuhan saya di sini gitu. Nah, terus saya hanya mau menyemangati untuk anak perantauan, semuanya insyaallah akan sukses kalau kalian berusaha. Kalian jangan takut, semuanya itu akan ada hasilnya, ada impact untuk diri kita. Halo, Anai Lewita, Masura Bagata. Perkenalkan, nama saya Martison Seritoiten. Saya dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Saya salah satu mahasiswa program beasiswa unggulan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, jurusan D4 Usaha Perjalanan Wisata. Dan belajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, saya yakin saya bisa dapat mengoptimalkan, membangun passion saya untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang berkualitas dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang kelak nanti akan saya aplikasikan, akan saya implementasikan untuk di daerah saya, di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.